Halo sobat, masih di sini di channel kita ya sobat. Perkenalkan nama saya Apit. Channel kita ini adalah David Ajahra ya sobat. Jadi di channel kita ini akan membahas bagaimana cara membuat akun YouTube yang bisa menghasilkan uang jutaan rupiah ya sobat ya. Gimana mendengarnya sobat? Apakah tergiur atau tidak? Kalau memang kalian tergiur, silahkan tonton video nah. Dan jangan lupa kita tunggu nih subscribe kalian ya sobat ya. Oke, kita lanjut yuk ke tutorialnya. Caranya mudah sekali ya sob ya. Caranya itu kalian harus mempersiapkan akun Gmailnya dulu sob. Jadi itu yang paling utama ya sob ya, akun Gmailnya dulu. Kalau sepamanya kalian udah punya akun Gmailnya, kalian bisa membuat channelnya ya sob ya. Jadi seperti ini sob. Nah, kita buka aplikasi YouTube-nya ya. Lalu kita pilih yang di pojok atas itu. Nah, yang kita beri tanda. Nah, di sini kita pilih channel Anda. Nah, ya sob ya, kita pilih di situ channel Anda. Sebentar sob. Nah, ini sob, kita beri tanda dulu ya. Channel Anda. Nah, di sini ada beberapa pilihan sob, ada edit channel, kelola video. Jadi di sini kita akan membuat ini edit channel dulu ya. Edit channelnya ini kita tekan. Nah, seperti ini. Untuk namanya itu Azga Kurniawan, itu nama akun Google ya. Di sini untuk membuat nama di channel ini kita ubah aja namanya di sini. Lalu kita hapus. Kita hapus ya sob ya. Lalu di sini kita akan membuat channel. Kalau channel sih tergantung sobat ya, mau YouTube-nya itu mau di bidang apa, mau di elektronik atau vlog, blog juga atau kuliner, itu terserah ya. Tapi di sini kita akan membuat Jahra Channel seperti ini ya sob ya. Oke. Dan di sini kita akan tambahkan deskripsinya. Pilih aja deskripsi itu sob. Jadi di channel ini kita akan membahas masalah tentang apa ya. Jadi di sini deskripsinya kita akan buat di sini ya sob ya. Halo sobat. Di channel kita ini ada berbagai macam tutorial. Ini cuman sebagai contoh aja ya sobat ya. Seumpamanya kalian channelnya itu masalah kulinernya, jadi di deskripsinya itu tentang kuliner juga ya sob ya. Nah, seperti ini kita cuman memberikan contoh aja ini. Kita beri contoh dulu ya sob ya. Halo sobat, di channel kita ini ada berbagai macam tutorial nih. Di sini tempat untuk belajar ilmu servis elektronik ya. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini ya sob ya, kita klik OK. Yang di bawah ini jangan tampilkan subscription saya. Kalau seumpamanya kalian aktifkan itu, kalau kalian subscribe ke channel lain itu akan terlihat ya guys ya. Ya sob ya. Nah, seumpamanya kalian matikan, jadi kalian subscribe ke channel lain nggak akan terlihat sob. Jadi seperti itu ya sob ya. Jangan tampilkan playlist yang saya simpan. Sebaiknya sih ditampilkan ya sob, karena ini berguna sekali playlist ini ya. Nah, di sini kita akan lanjut ke ini foto profil ya, foto profil channel kita.
kita klik aja nih, kita pilih dari foto Anda. Nah, kita pilih itu, kita pilih salah satu aja Yosep untuk foto profilnya. Nah, kita akan coba pilih ini dan kita akan sesuaikan gambarnya ya. Oke, udah jadi ya sob. Kita tunggu, kita lihat. Nah, udah jadi ya. Terus kita akan membuat di sini bannernya ya, banner untuk channel kita. Nah, yang ini tampilan foto yang agak gede ini. Kita pilih dari foto Anda ya sob ya. Kita cari fotonya dan kita pilih. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Ada tampilan desktop, ada tampilan TV, semua perangkat. Nah, di situ ada semua ya, sob ya. Nah, kita klik simpan. Nah, udah. Nah, udah jadi, sob. Seperti ini ya untuk tampilannya. Gampang kok sob, nggak susah-susah amat. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sob. Bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih, semoga subscribe kalian berkah. Di situ ada tulisan yang namanya buat. Nah, di situ sebenarnya untuk memposting atau mengupload video kalian ya sob ya, yang akan kalian upload di channel YouTube kalian ya sob. Yang itu, yang di video ini, itu adalah jumlah video yang kalian upload di sini, semuanya ada di sini ya sob. Kalau yang untuk playlist ya, yang seperti saya bilang tadi, playlist yang disimpan itu adanya di sini ya. Untuk channel, channel ini adalah subscription kita. Subscription kita ya sob ya, itu akan tampil di sini kalau kita aktifkan. Kalau tidak diaktifkan ya nggak terlihat. Dan di sini juga untuk tentang ini adalah deskripsi channel YouTube kita. Di situ juga ada linknya, link YouTube kita ya sob ya. Nah, di situ bisa dilihat bergabung pada 6 September 2021. Nah, di situ ada semua ya sob. Oke, kita klik kembali ya. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah udah jadi channelnya. Kita klik channel Anda. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal upload aja videonya ya. Karena di sini channel kalian itu udah jadi, tinggal ngupload video. Oke sob, terima kasih ya yang udah nonton dan yang udah subscribe juga. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya sob. Dukung channel ini ya agar berkembang dengan baik. Oke, terima kasih.